Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Rank Enjoy. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Jadi, saya kedatangan barang baru lagi, aksesoris lagi, modif-modif lagi buat si CBR ini, motorku. Dan kita akan unboxing barang apa yang ada di dalamnya. Untuk belinya sih ya, saya kemarin beli di Bukalapak di AMS Motor daerah Jakarta Barat ya, seperti itu. Seperti apa barangnya di dalamnya, mungkin kita langsung buka ya. Langsung kita buka ya, ini barangnya. Cuek langsung, mungkin langsung cuek ini ya, enaknya ya. Agak rada-rada susah ya, bagus lah packingnya ini, aman ya, pakai bubble wrap. Gak susah guys. Biasa. Ya seperti ini barangnya. Seperti ini juga spionnya. Spion Rizoma. Oh, sebuah spion Rizoma yang model sirkuit tapi replika ya. Ya ini replika bang ya, seperti ini packagingnya. Sini ada tulisan Rizomanya. Ini www.rizoma.com. Ini ada lambang R. Ring Enjoy. Enggak kali ya. Ini Rizoma. Buka ini. Di sini juga ada ini. Nanti di belakang ini ada R Rizoma. Rizoma is an ideo of Italian style, usually bla 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 bla. So English. Mungkin kita buka ya dari packaging. Ya seperti ini ya. Ya ini model spion model Rizomanya. Udah dapat ya, pastinya udah dapat kanan kiri ya. Untuk meskipun replika ya, mungkin kualitasnya oke lah gitu. Kenapa gak beli yang original? Karena mahal bro, jadi lebih baik beli yang ini, yang Rizoma replika ya. Ini dia, ini dapat kanan kiri, ini dapat baut-bautnya untuk nanti pasang, dan ini pakai ini dapat bracketnya kan, kalau fairing itu mungkin sini tuh, di sini ya, ya taruh di sini bracketnya itu.
mungkin nanti kalau dipasang. Terus ini dapat sambungannya, sambungan buat ininya nanti ya, mungkin ya. Ini dipasang di mana ya, seperti itu. Ini dapat kunci L berbagai macam ukuran juga ya, seperti itu. Mungkin langsung kita pasang. Oke teman-teman, jadi kita akan pasang spion rhizoma circuit yang replika. Oke, jadi seperti ini pemasangan spion rhizoma circuit yang replika setelah kita pasang pada CBR150R yang facelift ya, seperti ini. Mungkin tampilannya dari depan juga begini, dari sini, dari kopinya ya begini mungkin ya. Oke, jika suka video dari saya, jika suka video-video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Danny tries.